Iya, iya. Bisa ke sini. Ini kebetulan ada Bang Romi, saya mau kenalin. Siapa tahu mungkin berjodoh begitu. Iya. Oke. Ya, makasih, makasih. Ditunggu ya. Halo. Bang Romi. Bang Romi di ini yang saya bilang punya iya. Paru-paru besar, suara besar, cocok kayaknya ini. Kemauan besar, semuanya besar. Boleh saya silakan saya tes. Boleh saya tes minta warna suaranya mungkin? Oke. Depele. Depele. Kelihatannya ini tukang obat. Yang penting suaranya bagus, suaranya lantang. Iya, iya, iya. Kenalin dulu. Ini pemain band. Saya tahu. Boleh saya mencoba? Coba. Oke. Okay. Suaranya. Oke. Okay. Coba latihan dulu. Di sini. Nanti saya mau memakai Anda sebagai backing. Ya? Backing vokal? Backing soda. Backing vokal. Backing vokal dong. Oke okay, ya. Sekalian mungkin gayanya Bang Romi ya. Gaya-gayanya. Gaya-gayanya nanti kita atur, kita warna suara aja dulu ya. Oke. Okay. Nanti kalau saya bilang, hei suling bambu, tang dut dut, tang dut dut. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, sudah bisa ya. Ya, tang dut dut, tang dut dut. Ya. Esek-esek. Kok esek-esek? Kebetulan saya punya tetangga, dia namanya Endut Esek. Jadi kalau berjalan, Endut Esek, Endut Esek, Endut Esek, begitu. Boleh ya? Boleh. Hai sulingnya bambu, tang dang dut, tang dang dut. Sek 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 sek. Oke. Kalau saya tangan saya seperti ini berarti tang dang dut. Kalau tangan saya begini, sekesekesek, sekesekesek. Kodenya gini ya? Oke. Jangan ketawa ini Bang Romi lagi ngajarin ini. Kelihatannya bahagia melihat saya. Bahagia melihat saya tersiksa seperti ini. Balang. Oke. Tang dangdut, tang dangdut, tang dangdut, tang dangdut. Sekesekesekesek, sekesekesekesek. Tang dangdut. Sakit.